Oke guys, balik lagi channel aku Bang Aseo. Oke teman-teman, kali ini kita main game Bleach Brepso lagi guys ya. Ini di video gue bikin konten hari ini ya. Di tanggal 6 bulan 4 ya. Jadi video ini bakal telat gue upload karena gue baru bisa upload tuh Senin guys. Channel gue tuh bermasalah ya. Kita uploadnya di Senin. Terus ini ada banner Yachiru, Neliel sama Grimjo ya teman-teman ya. Makanya gue pengen bikin konten karena ada Neliel waifu gue guys. Pengen dapetin Neliel yang sangat cakep ini guys ya. Dia lagi pakai baju pesta waktu kami ke pesta nikahan temen gue guys ya. Jadi gue bawa Neliel ya teman-teman tuh bajunya tuh kan. Wah gila sih ini Neliel cakep banget guys ya. Terus beberapa fillernya di sini juga ada char yang belum gue dapetin ya. Yang gue dapetin kayaknya udah ada juga sih. Ulquiorra, Aizen sama Gin itu gue udah dapet kayaknya ya. Kayaknya kalau Aizen sih udah, Gin juga udah. Ulquiorra nih belum pasti sama Ichigo guys. Ya Aizen sama Gin udah dapet. Jadi gue pengen gacha di banner ini ya. Karena banner ini udah rilis guys ya. Banner ini rilisnya dari tanggal 5 bulan 4 ya. Sampai tanggal 14 bulan 4 guys ya. Gue pengen dapetin lah. Apalagi Nelielnya nih guys ya. Istriku nih guys ya. Cakep banget guys Neliel ya. Ini versi apa sih? Versi Christmas 2023 ya. Versi Christmas ya. Terus ke depan juga bakal ada banner teman-teman nih novel selection nih di tanggal 7 besok ya. Ini kan tanggal 6 sekarang. Jadi ini tanggal 7 guys, Kisuke, Chien sama Retsu SAVY ya. Jadi ini cara SAVY 4 satu cara cepoy si Aura ya. Oke. Jadi ini gua mau gacha guys ya di akun gua ya. Ada juga yang mau gua bahas sedikit untuk masalah point event teman-teman. Gua udah ada push point event karena gua mau push sampai rencananya itu 5.000 tiket ya. Di sini gue udah push sampai 277 juta. Dan menurut gue lebih banyak sih dapatnya guys ya. Gue push 277 juta itu bisa dapet tiket sebanyak 2.400 ya. Memang nggak 2.400 sih. Kalau gue start dari nol ceritanya nih teman-teman. Awal gue punya tiket tuh 300-an guys. Berarti gue dapet 2.100-an ya. Dengan push 277 juta guys ya. Ibaratnya begitu guys. Pokoknya push point event kali ini tuh lebih banyak lah dapet tiketnya guys, lebih cepet ya. Kemarin gue push, seingat gue ya, kalau mau 5.000 point event, 5.000 Brave Soul tiket ini, gue butuh push point event tuh sampai 900 juta guys. Sekarang nih kayaknya enggak ya. 277 jutanya dapat 2.100. Kalau dikali 2 teman-teman, nah kita hitung singkat aja lah ya. 277 kali 2 berarti 500 berapa guys? 50, tunggu 50. 77 berarti 27 ya. 27 kali 2 berapa teman-teman? Pokoknya 550-an lah, 550 jutaan lah guys ya. Kalau kalian mau dapetin yang namanya 4.200 tiket. Kalau mau 5.000 ya tambah sikit lagi lah. Kita hitung-hitung, kita genapin aja itu 600 juta atau 650 juta point event guys. Udah bisa dapat 5.000 Brave Soul tiket. Kalau dulu itu harus 900 juta guys ya. Beda berapa guys? Beda 350 juta kan. 150. Oh enggak, beda 250 juta point event ya. Jadi itu cukup jauh ya 250 juta point event, tapi hasil tiketnya sama, Brave Soul tiketnya sama, dapatnya 5.000 teman-teman ya. Jadi point event gue bisa bilang tuh di-update ya. Jadi makin mantep dapatnya ya guys ya. Ini juga nih Brave Soul aksesoris dapatnya lebih banyak nih ya. Wah, terasa banget guys ya semenjak update ada bisa dapat 10 Brave Soul tiket. Brave Soul tiket sama Brave Soul aksesoris ya, biarpun RNG guys ya, dropnya random, tapi gue merasa tuh lebih banyak dapetnya tuh tiket-tiketnya ya. Oke, itu pembahasan sedikit masalah Brave Soul tiket, mana tahu kalian yang mau push point event ya. Nah kali ini gue mau gacha di sini guys ya, mau gacha di sini karena ada Neliel nih ya. Alasan utama gue tuh karena ada Neliel guys. Kalau nggak ada Neliel gue males ya. Kayak banner SAVY itu nanti gue kayaknya nggak bakal gacha sih ya, yang ada SAVY Kisuke sama Retsu sih yang pengen dapetin ya. Di Retsu cuman kurang tertarik gua guys ya. Banner yang nanti nih ya. Di banner yang ini gua kurang tertarik sih karena cuma ada 5 char guys. Ien, Retsu, Kisuke sama kakek yang SAVY. Aura juga nih char cepoy kurang, bro. Kurang banget ya. Cuman Retsu doang nih yang membuat gue tertarik di banner ini guys. Kalau sisanya tuh kurang menurut gue. Oke, langsung aja guys ya kita gacha ya di sini.
Ini sebenarnya opnya mau gue pakai untuk push point event lagi, tapi demi kamu ya Neliel ya. Kalau dapat Neliel gue stop gacha ya guys ya. Kalau dapat Neliel, mata dapat step 1 nih langsung dapat Neliel, gue langsung stop lah. Tapi kalau nggak dapat, ya itu bahayanya ya teman-teman ya. Nah. Aduh, dapat Riruka guys, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Riruka di sini lumayan cakep ya guys ya. Apa-apa. Cewek sundere banget guys ya, udah Betsuni gaming ya. Aduh, dapat Yoruichi bro. Kenapa nggak Neliel langsung sih? Gue takutnya nih ya. Di klub tahu guys ya, gue mau ngegacha dapetin Neliel. Langsung diampasi sampai goblok guys. Aduh. Main lah. Dua-dua char ini ya, dua-dua char baru guys ya. Tuh, step 2. Kita nggak usah tumbal-tumbalan lagi lah guys ya. Gue gacha tumbal-tumbalan tuh malah sial cok. Mending langsung gacha tuh gas aja guys. Tumbal-tumbalan bikin sial bro. Udah kebaca sama si klub guys. Oke, step 2 ampas ya. Ayo dong, gue hanya butuh mata gede ini aja ya, si mata paling gede guys ya, matanya gede banget cok. Dapat nih, ayo dong, masih Aizen. Oke, Orihime, boleh lah. Orihime langsung jatuh Neliel, mantep nih. Alamak, Ego Spirit ya. Ini gue udah punya apa belum, gue gak tahu guys ya, gue lupa cok. Jelas kalau Aizen gue udah punya bro. Aizen sama Gin kayaknya udah punya ya. Aizen Gin tuh udah bisa gue pastiin gue punya di banner ini. Tigo ini udah punya apa belum nggak tahu, kayaknya belum sih, kayaknya sih belum ya. Nah belum kan, masih new guys. Aizen sama Gin gue udah punya ya. Oke, step 4 teman-teman. Gila, op gue habis banget kemarin di banner itu ya. Di banner apa gue banyak banget habis guys, di banner TBW kemarin kan. Nah, ini dia. Let's go. Ini nih gue suka banget, gede banget guys ya. Gede banget tuh bola matanya guys ya. Bola matanya tuh helmnya gede banget guys. Gue suka banget tuh yang begituan ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Gila guys ya, dapat di step 4 ya. Ya kemarin gue ampas banget soalnya. Gue dapet Menina setengah mati guys. Oh iya, op gue nih mau gue simpet juga untuk Menina single banner guys. Gila sih ini, ada obeng ya guys ya. Banget Neliel guys, gila sih, wajib punya sih ini guys. Oke, karena kita dapat di step 4 tanggung lah ya, step 5 enggak sih, bolehlah step 5 guys ya, penutupan step 5 boleh lah, karena ini garanti teman-teman, sayang nggak diambil garantinya kan, udah tanggung. Kalau step 3 tadi nggak gua lanjut guys. Dapat lagi step 5 bro. Oke, lumayan, biarpun gua gak berharap dapat Neliel tadi ya, pengennya Tagrimjo atau si bocil guys ya, malah dikasih lagi ya, nggak apa-apa lah. Okay lah ya, jadi kita dapat berapa char baru tadi guys? 1, 2, 3, 4, 5 lumayan ya, 4 kali 250 op guys, udah 1000 kan, kita habis 1100 op, berarti rugi 100, dengan dapat char baru itu nggak rugi sama sekali sih teman-teman, untung malahan ya. Jadi ya mungkin segini aja guys untuk gacha di banner Neliel ini, cukup wangi ya. Nah, kayak kemarin nih guys ya, gue gacha untuk dapetin Meninas guys, sampai berapa step ya. Meninas dajal ya guys ya. Susah banget dapetinnya, tapi ya memang ini char di PvP gila banget guys. Ya di PvP memang dia tuh nggak ada obeng guys ya. Rata-rata orang di PvP tuh udah pakai Meninas kayaknya ya. Banner Orihime nih gue tunggu guys ya, kapan banner Orihime sama Yuhaba nih muncul guys. Gue pengen dapet Orihime sama Yuhaba yang baru nih guys. Yuhaba yang orange ya. Ini Meninas nih. PvP udah menggila teman-teman. Kita coba brave battle 2 kali sekalian gue daily ya. Penutupan video ya teman-teman ya. Meninas guys, gila sih ya. Nanti kalau ada bannernya, single banner, gue bakal gacha sih Meninas ya. Gue bakal gacha sampai 5/5. Semoga aja single banner wangi lah. Ya kemarin waktu bannernya baru rilis, ampas banget guys. Ini Meninasnya berapa nih guys? 1/5 ya. 1/5 dan dia link 16 ya. Coba gue tabrakin sama Meninas gue ya guys ya. Menang nggak Meninas gue nih guys? Gue char supportnya jelek guys ya. Side karakternya jelek tuh. Dia bagus guys. Yuhabanya janda tuh. Kita nggak tahu apa menang apa kagak nih. Coba ya. Kita lihat teman-teman. Oke. Salah sih guysnya sih. Ya persistence. Mainkan persistence ya. Kan kekuatannya. Meninas siapa nih yang ulti nih? Moga Meninas gue guys. Nah, Meninas dia guys ya, ada ajal emang ya.
Jawabannya janda guys ya. Jawabannya janda guys, maklum lah ya. Gua aja belum ada yang janda car gua guys ya. Ini 1/5. Ini 2/5 ya. Kalau janda di PVP nih menguasai banget guys. Oke ya teman-teman, jadi mungkin segini aja videonya guys untuk gacha dan ya PVP sedikit tadi di server global akun gua nih ya. Thank you banget untuk kalian yang nonton guys. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.